إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang ahli jumaah yang dihormati sekalian, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kurnia pula kepada kita satu bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Maka sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menggunakan dan menghabiskan masa di bulan ini dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada berpuasa di siang hari dan berqiyam di malam hari, juga dengan tilawatul Quran dengan penuh imanan wahtisaba. Mudah-mudahan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita di bulan Ramadan ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Tajuk khutbah pada hari yang mulia ini iaitu mengenai apakah kewajipan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk, kitab nur, cahaya yang menyinari hidup kita di atas dunia ni, dan juga yang akan selamatkan kita di hari akhirat nanti. Sesiapa yang menjadi ahli Quran, maka sangat beruntunglah dia, kerana Al-Quran di hari kiamat sekali lagi akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran itu akan berkata, ya Rabbi hallih, ya Allah berilah pakaian kepada dia, ya Allah, maka diberi pakaian daripada syurga. Quran akan tambah lagi, ya Rabbi zidhu, ya Allah tambahkan lagi untuk dia, ya Allah, keistimewaan, ya Allah, maka fayulbasu tajul karamah, akan dipakai di atas kepala ahli Quran mahkota daripada mahkota syurga. Quran akan minta lagi, ya Rabbi rida'an, ya Allah redalah kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan redha kepada ahli Quran. Sebaliknya, siapa yang tinggal Al-Quran, sesiapa yang hijrah Al-Quran, dan banyak yang hijrah Al-Quran, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akan berkata, banyak umat dia yang hijrah Al-Quran, banyak di kalangan umat dia yang hijrah dan tinggal Al-Quran. Maka apakah kewajipan kita, apakah tugas kita, supaya kita ni tidak termasuk di dalam gulungan orang yang hijrah Al-Quran wal'iyazubillah. Saya ingin sebut di sini beberapa perkara untuk kita ni tidak termasuk insyaAllah di dalam orang yang hijrah Al-Quran. Perkara pertama, kita mesti ta'zim Al-Quran, mesti memuliakan dan membesarkan Al-Quran. Di antara cara ataupun perkara yang kita memuliakan Al-Quran, iaitu kita jangan letak dia di tempat yang rendah. Banyak kita tengok di kalangan orang-orang duduk solat, kadang-kadang dia letak Quran di tapak kaki dia, di tempat di atas latar. Maka ini adalah satu perkara yang ditegah oleh ulama,
Mesti kita kena letak Quran itu di tempat-tempat yang tinggi. Dan juga kita tak boleh letak apa-apa di atas Al-Quran. Kadang-kadang kita letak anak koci, letak telefon di atas Quran. Ini satu perkara yang tidak memuliakan Al-Quran. Dan juga di antara perkara yang ulama sebut, iaitu apabila kita nak balik, kita baca Quran, kita nak balik ketah-ketah Al-Quran, kita jangan guna ILU untuk balik ketah-ketah Al-Quran. Banyak kita tengok kita ni bila nak balik kertas Al-Quran, dia guna ILU. Maka ulama pun kecek masalah ini. Ada setengah ulama mengatakan haram kita membalik kertas-kertas Al-Quran dengan menggunakan ILU. Dan ulama yang paling yang beri adalah ulama yang peringai sikit, dia kata makruh kita nak balik kertas-kertas Quran dengan menggunakan ILU kita. Yang kedua, di antara kewajipan kita terhadap Al-Quran, kita mesti membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang menyuruh kita membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah kamu Al-Quran kerana Al-Quran ini akan datang di hari kiamat lagi syafaat untuk tuan-tuan dia. Oleh itu kita usahalah supaya kita sentiasa membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi di bulan yang sangat mulia ini, Imam Syafi'i di bulan Ramadan saja dia dapat khatam Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. Di hari-hari biasa kita duk kaji, duk tengok sejarah dia, Imam Syafi'i dia khatam setiap hari satu kali. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kerana mereka ini yakin dengan hadis-hadis Nabi, yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya membaca Al-Quran adalah satu perniagaan yang tak rugi. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa-siapa yang membaca kitabullah, menunaikan salat, belanjakan harta dia, mereka ini mengharapkan satu perniagaan yang tidak rugi sama sekali. Bagaimana nak rugi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bagi tahu kepada kita, satu huruf dapat 10 hasanah, satu huruf dapat 10 ganjaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liwaffiyahum ujurahum. Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi, akan sempurnakan pahala, wa yaziduhum min fadlih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan setakat satu huruf 10 hasanah, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tambah lebih pada tu lagi. Sebab tu kita tengok salafus salih, mereka itu sentiasa khatam Al-Quran. Siapa setengah-setengah tu khatam Quran sangat banyak, siapa kita tak percaya. Di antaranya Imam Syu'bah rahimahullahu taala, ketika dia nak meninggal dunia, adik dia mari dia teriak tepi dia kerana kesian abang dia nak meninggal dunia. Imam Syu'bah rahimahullah, Imam Syu'bah dia kata, "Hei adik, tak payah risau, tak payah serabut hal saya ni, kerana saya sudah khatam Al-Quran di atas rumah ni sebanyak 18,000 kali khatam." Itu salafus salih dengan Al-Quran. Maka saya ingin menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua ahli Jumaah, sama-samalah kita sentiasa khatam Al-Quran. Tetapi berapa banyak kita kena khatam Al-Quran? Lama mana sekali kita kena khatam Al-Quran? Soalan ini ada pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mai tanya Nabi, "Saya nak khatam Quran lama mana sekali ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Iqra'hu fi 40." Khatamlah di dalam masa 40 hari. Sahabat tu kata, "Saya boleh lebih pada tu lagi ya Rasulullah." Rasulullah kurang sampai sebulan. Sahabat tu kata, "Saya boleh lebih pada tu lagi ya Rasulullah." Maka Rasulullah kurang sampai 3 hari. Daripada hadis ini ulama istinbat mari kata, setiap orang Islam mesti khatam Al-Quran satu kali dalam masa 3 hari sampai 40 hari. Jangan lebih pada 40 hari, kena khatam satu kali. Siapa-siapa yang tak boleh nak khatam dalam masa 40 hari satu kali, maka orang ini berada di dalam keadaan makruh walayazubillah. Oleh itu, start daripada bulan puasa ini kita usahalah khatam Quran. Kalau tahun dulu kita sudah khatam dah sekali dua, tahun ini kita usahalah supaya kita khatam lebih banyak daripada tu lagi. Alhamdulillah, sedang ahli Jumaah yang dihormati sekalian, tetapi baca Quran kita mesti kena jaga, mesti kena mengaji cara sebut huruf. Kerana ulama' tak ada khilaf di antara mereka bahawasanya wajib di atas setiap orang Islam
kena betul bab makhraj huruf. Mesti kena mengaji bab masalah makhraj huruf, kena betul sungguh. Lebih-lebih lagi huruf-huruf yang ada di dalam suratul Fatihah. Kerana suratul Fatihah adalah salah satu rukun daripada rukun solat. Maka kita usaha supaya kita baca surah ini dengan betul sungguh. Dengan betul makhraj. Alhamdulillah, kita kena kata alhamdulillah. Kerana makna dia adalah segala puji bagi Allah. Tetapi berapa ramai yang membaca alhamdulillah dengan hamzah kita panggil. Maka kita sudah ubah daripada ha kecil kepada hamzah, maknanya pun berubah daripada segala puji kepada Allah kepada segala mati itu bagi Allah. Bila kita kata alhamdulillah, kita kata dengan suara ha, maka itu maknanya segala mati itu bagi Allah. Jadi kita tak puji Allah dak? Kita kata Allah tu mati, kita maki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ramai orang baca Quran tapi Quran tu dah laknat dia kerana dia tak senang betul makhraj-makhraj huruf. Tak khilaf di antara ulama, katanya Ibnul Jazari, wal akhdhu bit tajwid hukmun lazimun man lam yusahhih al Quran athimun. Siapa-siapa yang tak betul bab makhraj huruf, bab dengung hatu ulama kata tak apa. Dengung tak dengung hatu ulama kata tak apa. Panjang tak sampai lima harakat ni harakat tak apa tu. Tetapi bab makhraj huruf tak ada ulama yang kata tak apa. Oleh itu kita usahalah supaya kita betul bab makhraj huruf, lebih-lebih lagi huruf yang ada di dalam suratul Fatihah. Kewajipan seterusnya iaitu kita kena banyak mendengar Al-Quran. Kita banyak mendengar Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibaca kepada kamu Al-Quran, hendaklah kamu dengar dan perhati. Mudah-mudahan kamu akan dapat rahmat daripada Allah. Bila kita dengar Quran, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Bila kita dengar Quran, iman kita akan menambah. Bila kita dengar Quran, kita akan diberi kesan di dalam diri kita. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, seorang alim, seorang abid, tetapi sebelum daripada dia nak jadi orang alim dan dia nak jadi orang abid, dia seorang penyamung, perompak, dia naik rumah orang setiap malam. Tetapi satu malam dia naik sebuah rumah, dia dengar tuan rumah tengah-tengah duduk semaya qiyamul lain, tuan rumah duduk baca, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Tidak sampai lagi ke masa untuk orang beriman ni khusyuk hati dia apabila dengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai lagi ke masa untuk nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fudhal bin Iyad tengah-tengah dia nak menyambung, dia dengar ayat ni. Bila dia dengar ayat ni, dia jawab selalu dah, laqad an, laqad an. Sampai dah masa untuk saya ni nak taubat. Sampai dah masa untuk saya ni nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita usahalah, kita dengar Quran lebih banyak. Kita carilah tempat-tempat yang baca Quran panjang deh dalam solatul tarawih. Kalau boleh kita khatam dengan kita dengar 130 juzuk satu kali insya-Allah taala. Kewajipan yang seterusnya iaitu sama-samalah kita we ada di dalam dada kita ni ayat-ayat Al-Quran. Iaitu sama-samalah kita menghafal Al-Quran. Kita mesti kena ingat Al-Quranul Karim. Kerana Nabi kata alladhi laysa fi jawfihi shay'un minal Qur'an kal baitil kharib. Siapa-siapa yang tidak ada di dalam dada dia, tidak ada dalam dia sedikit habuk daripada Al-Quran, maka orang ini serupa dengan rumah buruk. Nabi banding orang yang tak ingat Quran ni serupa dengan rumah buruk, tak ada siapa nak duduk, hanya syaitan saja yang duduk di dalam dia. Oleh itu kita pakai usahalah supaya kita ni boleh ingat juga ayat-ayat Al-Quran, boleh kita bawa di dalam semaya kita. Ngapa Quran tak ada sakat umur? Umur banyak mana pun boleh ngapa Quran kalau kita betul-betul nak. Seperti mana Ummu Taha seorang daripada negeri Arab, umur dia 70 tetapi dia tak pernah membaca Al-Quran. Tetapi satu hari itu dia lalu di depan kubur, dia pun teringat kata dia ni kena masuk di dalam lubang kubur, dan dia kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala tanya aku mengenai dengan Al-Quran, bagaimana aku nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan aku ni tak pernah baca Al-Quran. Dia mari khabar, mari insaf, tapi masa dia umur 70 dah.
tetapi tidak terlewat lagi untuk dia nak taubat dan nak kembali kepada Allah. Dia klik kepada rumah dia dan dia buka Quran untuk nak baca, tetapi dia tidak boleh baca kerana dia buta huruf. Tetapi satu kalimah saja yang dia boleh baca, iaitu kalimah Allah. Dia kutip baca Allah habis di dalam Al-Quran. Buka muka pertama baca Allah, Allah, Allah. Muka yang kedua baca pula Allah, Allah, Allah. Sampai habis 30 juzuk, dia baca hanya kalimah Allah saja. Kerana dia tak pandai nak baca hal lain. Tapi dia tak berhenti setakat tu tak. Dia mengaji dan dia belajar, sehingga dalam masa 2 tahun, dia boleh baca Quran dengan lancar. Bahkan dia ingat pula 20 juzuk. Ni kerana dia nak sungguh dan dia usaha sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia. Oleh itu kita usahlah ngapa surah-surah pendek ataupun surah-surah yang mempunyai kelebihan yang besar, di antaranya Suratul Mulk. Suratul Mulk surah yang boleh syafaat kepada kita di hari kiamat. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Al-Quran ada satu surah 30 ayat, dia tak akan tinggal tuai dia sehingga tuai dia tu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat kata, wadittu annaha fi kulli qalbi muslim. Nabi bercita-cita supaya surah Al-Mulk sanin berada di dalam dada setiap orang Islam. Kewajipan yang seterusnya, kita mesti usaha supaya kita ni boleh tadabbur dan boleh faham ayat-ayat Al-Quran. Lebih-lebih lagi suratul Fatihah. Kita kena faham apa yang kita dok kata di dalam suratul Fatihah. Kita dok baca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi. Hambaku telah puji kepadaku. Oleh itu kita usahalah supaya kita reti suratul Fatihah. Dan kita usahawi ada setiap hari kita belajar dan usaha kaji makna ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, supaya kita tak termasuk di dalam orang yang hijrah. Ulama kata siapa yang duk baca dah Quran tapi makna tak reti, tak usaha untuk nak reti makna, orang ni tidak terlepas lagi daripada orang yang hijrah Al-Quran. Kita tengok salafus salih kadang-kadang satu malam tu dia semayang malam ni baca satu ayat saja. Kerana apa? Kerana dia terlalu tadabbur, terlalu berasa kesal dengan ayat dia baca tu, sehingga dia nak baca ayat lain tak boleh. Seorang tu duduk semayang di atas sutuh rumah dia, duduk baca sekejap ayat ya, di tengah malam. Duduk baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia baca sekejap ayat tu nak sambung tak boleh. Kerana apa? Kerana dia berasa sebab, berasa sangat pehek ayat Quran ni, sehingga dia nak sambung tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi ulai ayat tu nak sambung tak boleh. Sehingga mari orang-orang lalu jalan, sambung ayat wik dia, naran waquduhan nas wal hijarah. Bila dia dengar ayat yang disambung oleh orang lalu jalan saat ini, dia terlalu sebab sehingga dia mati syahid di dalam salat dia. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia membaca surah At-Tur sampai di ayat inna azaba rabbika la waqi' ma lahu min dafi', sesungguhnya azab Tuhan kamu tu adalah tetap berlaku, la waqi' ma lahu min dafi', tak ada siapa yang boleh tolak azab Allah Subhanahu wa taala. Bila Umar bin Khattab dengar ayat ni dan baca ayat ni, demam dia. Siapa tak leh gimana? Siapa orang kena mari ziarah dia. Tu kita tengok salafus salih di zaman dulu. Tetapi lah ni kita baca Quran, dengar Quran tak berasa gapo. Kerana apa? Kerana hati kita sudah dikotori oleh benda-benda yang tak molek di atas dunia ini. Kewajipan yang seterusnya, iaitu lepas pada kita reti Quran, kita baca Quran, kita hafal Quran, kita usaha pula supaya kita dapat beramal dengan Al-Quran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Sahabat mai tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana akhlaqun Nabi?" Bagaimana akhlak Nabi? Siti Aisyah jawab kata, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi ialah akhlaqul Quran. Oleh itu kewajipan kita yang sangat penting, iaitu kita kena beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia suruh hamba perempuan dia tuai air ke dia untuk nak ambil air semayang. Hamba perempuan dia tuai air dalam ceret. Ceret tu dengan besi. Kelucuk tangan hamba tu, ceret tu kena kepala Sayyidina Ali, pecah kepala.
Sayyidina Ali pun nak marah sekaligus. Tetapi hamba perempuan itu kata, wal-kazhiminal ghayz. Mana hamba perempuan itu baca ayat Quran, di antara sifat orang muttaqi ni, iaitu bila dia nak marah, dia ak boleh. Maka Sayyidina Ali kata, tak apa, saya tak marah dah. Perempuan itu baca pula, wal-afina aninnas. Sifat orang muttaqin juga, orang yang ma'ah juga orang. Sayyidina Ali kata, tak apa, saya tak marah dan juga saya ma'ah dah. Perempuan itu baca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada orang yang buat baik. Maka Sayyidina Ali bila dengar ayat tu, Sayyidina Ali merdekakan hamba dia. Ini nak kata Sayyidina Ali di antara seorang yang bila dengar ayat Quran terus beramal. Oleh itu sama-samalah kita menjaga kewajipan-kewajipan yang saya sebut tadi untuk supaya kita ni tidak terjatuh termasuk di dalam orang yang hijrah Al-Quran wal iyad billah min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul hakim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'd faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita, Allah ni sangat dekat dengan kita. Nak gapo Allah Subhanahu wa ta'ala suruh minta dengan dia, suruh berdoa kepada dia. Kalau kita kaji ayat ini, sebelum ayat ni, ni dua ayat, tiga ayat mengenai dengan puasa. Dan lepas pada ayat ni, ada pula satu ayat mengenai dengan puasa juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seli ayat berdoa ni di antara, di celah-celah ayat mengenai dengan berpuasa. Ulama istimbak daripada sini, bahawasanya di bulan puasa ni, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana doa di bulan Ramadan ini, adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salafus Salih Rayat kata, tidak ada doa yang dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan puasa ini kecuali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya seru pada diri saya sendiri dan kepada sidang ahli jumaah sekalian, sama-samalah kita ni minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh, lebih-lebih lagi masa kita nak buka puasa. Kerana masa itu adalah masa yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana disebut oleh Rasulullah, as-saimu inda fitrih. Orang yang berpuasa ketika dia nak buka puasa. Yang mana kita masa tu sibuk dengan banyak makanan. Kita usahlah cadai masa untuk kita berdoa dan minta daripada Allah, kerana kita ada banyak hajat yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita carilah masa-masa peluang seperti ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ij'alna mimman sama wa qama ramadana imanan wa ihtisaba واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azhim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimish shalah.